Dalam sehari, dua kecelakaan beruntun akibat remblong terjadi di Probolinggo. Kali ini kecelakaan beruntun kembali terjadi tepatnya di Simpang 4 Jalan Raya Bromo di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, yaitu di depan Puskesmas Ketapang. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Januari 2022. Tabrakan melibatkan lima kendaraan itu bermula saat sebuah bus PO Borobudur yang melaju dari arah selatan kota Probolinggo ke arah utara Lumajang. Sesampainya di traffic light dan berhenti karena lampu merah, bus justru tidak dapat berhenti hingga menabrak empat kendaraan lain yang ada di depannya. Keempat kendaraan yang ditabrak adalah truk Nopol P9411UG, mobil pickup Nopol N8284RG, pickup Nopol W9906NR, dan sebuah motor Nopol N5694PO. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun akibat kecelakaan itu 10 orang mengalami luka-luka, tiga -luka, diantaranya mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Saleh. Diketahui sopir bus luka patah di bagian kaki dan pengendara motor metik serta sopir truk juga mengalami luka. Semuanya dibawa ke IGD RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk perawatan luka. Sementara itu, kecelakaan ini juga membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Sejumlah petugas dari Satlantas Polresta Probolinggo akhirnya turun tangan mengurai kemacetan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.